sangat cukup membanggakan. Usahanya sudah dirintis sejak tahun 2006, ya. Dan pemasarannya itu sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan juga bahkan ekspor, ya. Nah, beliau merintis ini cukup dikatakan berhasil karena tentu juga membuka lapangan kerja. Misalnya para petani sekitar diajak untuk bekerja sama, ya. Mereka menanam tadi pohon-pohon tanaman nabati, kemudian ditampung, ya, dibeli oleh bapak dan ibu dari Saripati Lair. Bahkan produksinya itu 2 ton setengah per bulan. Karena Undang-Undang 18/2017 mengamanatkan pelindungan itu harus dilakukan oleh negara, ya, sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, setelah mereka bekerja, dan pelindungan itu tidak hanya masalah hukum dan sosial, tapi juga masalah ekonomi, maka jelas perintah undang-undang, negara harus hadir. Tidak bicara penempatan, tidak bicara pelindungan, tapi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi. Jujur selama ini, anggaran BP2M ini kan sangat kecil. Tapi atas inisiasi, ya, mereka kemudian juga terkait bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BP2MI telah menghasilkan banyak, ya, pengusaha-pengusaha baru yang berasal dari PMI Purna. Harus ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, akses bantuan modal. Kedua, akses pemasaran. Ketiga adalah pelatihan-pelatihan terkait manajemen kewirausahaan. Nah, ini yang harus dilakukan terus-menerus oleh pemerintah. BP2MI tidak mungkin kerja sendiri. Anggarannya kecil, ya, kita terbatas, ya, tapi juga tentu peran pemerintah daerah, kemudian mereka-mereka yang selama ini, ya, perusahaan-perusahaan besar, swasta, badan usaha milik negara akan kita rangkul untuk bekerja sama.